kita adalah saudara dari rahim ibu pertiwi. Diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman, di bawah tiang bendera. Coba-coba diulangi lagi. Diulangi lagi supaya tadi banyak yang bertanya-tanya, Kak, itu apa sih teriakannya? Jadi yang pertama adalah yes, satu pramuka, satu Indonesia, satu suara, NKRI, harga mati, Jabar Kahiji. Ya, sekali lagi adik-adik ya. Salam pramuka. Salam yes, satu pramuka, satu suara, satu suara. Ya, jadi begitu. Ini mesti saya sampaikan sebab akhir-akhir ini ada yang mengatakan apakah pramuka sudah disusupi oleh aliran-aliran yang beda dengan NKRI. Jawabannya tidak. Pramuka tetap NKRI, pramuka tetap Pancasila. Tidak, kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, lalu kemudian juga ketua kwarcap atau yang mewakili, dan juga ketua ranting waran atau yang mewakili, dan kakak-kakak semua yang saya hormati. Kakak-kakak, bapak ibu yang saya banggakan, hari ini tentu adalah hari yang begitu cerah, begitu meriah, karena dalam rangka kegiatan Jambore Jawa Barat ini yang diadakan 5 tahun sekali, hadir hari ini adalah 7.000 kurang lebih ya, dari 5.800 peserta yang baru saja tadi diberikan penghargaan oleh Rekor Muri. Hadir bersama kita tadi perwakilan dari Rekor Muri, yaitu untuk Rekor Muri menggunakan baju dari bahan daur ulang terbanyak oleh pramuka. Selamat, terima kasih kepada adik-adik. Dan perlu disampaikan bahwa ternyata ini adalah yang keempat Rekor Muri. Yang keempat, saya ingat itu, yaitu yang pertama tahun 2011 Pramuka Jawa Barat membuat kegiatan Rekor Muri angklung terlama dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Main angklung terlama, bayangkan itu. Lalu yang kedua, ada lagi kita membuat di tahun 2012 duta anti narkoba terbanyak, sekitar 5.000 lebih pada saat itu. Lalu kemudian belum lama baru saja kita juga memberikan Rekor Muri atau mendapatkan Rekor Muri tahun 2016, yaitu Rekor Muri penggunaan sandi kentong di Purwakarta. Dan terakhir adalah Rekor Muri untuk rompi daur ulang terbanyak. Jadi terima kasih kepada Rekor Muri yang telah memberikan kepercayaan kepada Pramuka Jawa Barat. Memang sebetulnya Rekor Muri ini penting untuk memotivasi adik-adik pramuka agar berbuat sesuatu yang kreatif dan juga mengejar prestasi. Saya cintai, demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak kami bisa menyampaikan kata-kata, tetapi intinya daripada acara ini adalah marilah kita bergembira sesuai dengan umur masing-masing. Jadi kalau buat adik-adik, yang bergembiranya adalah bermain-main. Kalau buat bapak-bapak dan ibu-ibu, bergembiranya ya urusan masing-masing sebenarnya ya. Sekali lagi adik-adik, coba kakak minta angkat kentongan dan bunyikan sekeras-kerasnya. Selama beberapa hari ke depan, adik-adik akan tetap bermain, tetap melaksanakan kegiatan fun, kreatif, dan juga penuh tantangan. Dan juga ingat, tetap harus saling menghargai, menghormati sesamanya. Sekali lagi, mari kita bunyikan kentongan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kegiatan Jambore resmi dinyatakan dibuka.
Jabar dan baru sama robakan yel-yel kentongan. Betul sekali. Jabar Kahiji Najis. Dan untuk selanjutnya yaitu penyematan tanda peserta Jambore Pramuka Jawa Barat tahun 2017. Mohon berkenan kepada Kak Dede Yusuf untuk menyematkan tanda peserta dan didampingi oleh Ketua Panitia Jambore Pramuka Jawa Barat tahun 2017, Kak Darojat Ali. Kami persilakan. Dan mohon mendampingi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, anggota DPR RI Kak Dadang Rusdiana, anggota DPD RI Ibu Eni, yang menghapus kami DPD Provinsi. Ya, dilanjutkan mohon mendampingi juga kepada DPD Provinsi Jawa Barat. Jambore Pramuka Jawa Barat 2017. Betul sekali. Oke, untuk pembukaan ini baru dibuka ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebagai wahana kaum muda suka berkata.
Jawa Barat 2017 ini. Jaga kesehatan ya. Ya, tentunya. Jangan sampai taruh permainan. Ya, harus keluar. Please subscribe now. Thanks for watching. Please subscribe now. Thanks for watching. Please subscribe now. Thanks for watching. Please subscribe.